Halo semuanya, berikut update terbaru perolehan medali SEA Games Kamboja 2023 per hari ini, Senin 8 Mei 2023. Di posisi pertama masih ditempati tuan rumah Kamboja dengan 37 emas, 31 perak, dan 33 perunggu dengan total 101 medali. Di posisi kedua ada Thailand dengan 27 emas, 20 perak, 30 perunggu dengan total 65 medali. Di posisi ketiga ada Vietnam dengan 26 emas, 26 perak, 36 perunggu dengan total 88 medali. Di posisi keempat, Indonesia harus turun 2 tangga menjadi posisi keempat dengan perolehan 22 emas, 16 perak, 42 perunggu dengan total 80 medali. Di posisi kelima ada Filipina dengan 17 emas, 28 perak, 31 perunggu dengan total 76 medali. Di posisi keenam ada Singapura dengan 15 emas, 11 perak, 14 perunggu dengan total 40 medali. Kemudian di posisi ketujuh ada Malaysia dengan 10 emas, 12 perak, 24 perunggu dengan total 46 medali. Di posisi ke-8 ada Myanmar dengan 8 emas, 7 perak, 23 perunggu dengan total 38 medali. Di posisi ke-9 ada Laos dengan 4 emas, 7 perak, 27 perunggu dengan total 38 medali. Di posisi ke-10 ada Brunei Darussalam dengan 1 perak, 2 perunggu dengan total 3 medali. Dan terakhir di peringkat ke-11 ada Timor Leste dengan 2 perunggu dengan total 2 keping medali. Dan itulah update terbaru perolehan medali SEA Games Kamboja 2023 per hari ini, Senin 8 Mei 2023. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.